Setiap manusia punya rasa cinta yang mampu menjaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat kau tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu. Dariku maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, jadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Kaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri sekaligus menyaksikan acara akad nikah saudara kami Sabandi bin Bapak Ida Roslaini dan Ibu Fatmawati dengan saudari Diana Apriana binti Amal Tahun almarhum dan Nasoh almarhumah pada hari Ahad tanggal 8 Juli tahun 2018 dengan susunan acara sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin para tamu undangan telah diakamikan, mari kita bersama-sama membaca Sholawatul Ahadain. Kita awali dengan Fatihah-Fatihah di Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa Risha Ikhwanin Adairul Mursalin wa Alihim wa Ashabihim wa Kirami Adumain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sahibi izgi maulana bul madaris wal masajid muaksisi mahnudin wasan Asyad Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fansuri wal usulhi wal ifuruhi wal muhibdihi Al-Fatihah. Bismillah wal jami'il muslimin wal muslimat Al-Ahya'i minhum wal amat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ali jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Acara selanjutnya sekaligus acara inti yaitu prosesi akad nikah yang diawali dengan khutbah nikah oleh Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendaratan. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya adalah kita minta syariat dari Diana Hafriyana.
untuk menyampaikan data persetujuannya untuk dinikahkan dengan calon suami pilihannya Syah Adandi kepada saudaranya Zainul selaku wali nasab. Nikahkan aku Kanjeng Syabandi dengan mas kawin cincin 4 gram, cincin emas 4 gram serta pakaian sholat, seperangkat pakaian sholat dibayar tunai. Alhamdulillah, masyaAllah. Bukan tanya jawab macam ni. MasyaAllah. InsyaAllah. Okey, jangan masyaAllah sebagai pelajar masih je. Dari yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Syabandi, saya nikahkan kamu dengan istri saya, Diana Afriana, dengan mas kawin seperangkat pakaian sholat dan satu buah cincin emas seberat 4 gram dibayar tunai. Kuterima nikah Adinda Diana Apriana dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta cincin emas 4 gram dibayar tunai. Gimana? Sah. Mas Kelly, jangan lancar. Berkat sekali ini, berkat dosa minang, tapi terbilang. Bismillahirrahmanirrahim. Syabandi, saya nikahkan kamu dengan adik saya, Diana Afriana, dengan mas kawin, seperangkat pakaian sholat, dan emas sekerat 4 gram dibayar tunai. Kuterima nikah Adinda, Diana Afriana, dengan mas kawin, seperangkat salat sholat, serta cincin emas 4 gram dibayar tunai. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu penutup sekaligus pelang yang akan dibawakan. Kami mohon kesediaan kembali dari Bapak Haji Nadir Mudin Ustaz untuk membawakan doa sekaligus kepada Nabi Ustaz. Apabila diberkahi diberikan tempat turunan yang soleh-soleha yang telah beribadat kepada orang tua berguna dan masyarakat yang berbuat terbaik.
Allahumma sholli ala Muhammad.